Hai semua, hari ini Papa Kitchen akan memasak resepi roti sardin rangup di luar, lembut di dalam. Oke, bahan-bahannya adalah sebiji bawang merah bersaiz besar dan 3 ulas bawang putih bersaiz kecil. Kemudian 1 tin sardin. Dua biji telur. Telur ayam 1/4 lemon, 1/4 roti kosong yang telah saya belah dua. Oke. Breadcrumbs ataupun serbuk roti dan juga kentang 1 biji yang bersaiz besar. Oke, step pertama saya akan panaskan minyak. Oke, dan saya akan tumiskan bawang merah bersama bawang putih tadi. Tumis dengan menggunakan api yang sederhana. Tumis sehingga naik bau dan berwarna keemasan. Seterusnya saya akan masukkan kentang. Tumis kentang sehingga lembut. Oke, kentang kita sudah agak lembut. Kemudian saya akan masukkan sardin. Hancur-hancurkan sardin. Saya akan tambahkan sedikit air. Oke, kita bilas sardin yang tertinggal pada tin sardinnya. Sayang ya. Oke. Supaya tidak membalir. Kemudian saya akan tambahkan perakan dan leaf lemon. Kemudian kita akan tambahkan sedikit garam, garam secukup rasa, dan juga serbuk perasa. Oke, nanti kita telepon masak. Ini bolehlah ditutup api dan masukkan ke dalam bekas. Oke, ini hasilnya. Oke, step seterusnya saya akan ambilkan 1 roti dan akan kemikan dia sedikit. Giling dia, kasih kemik dia.
kemudian akan letakkan inti sarden tadi pada bagian tengah. Nah, saya akan tutupkan. Dan dengan menggunakan acuan ini. Gelas ya. Saya akan tekan dia. Oke, nampak. Ini kita alihkan. Oke, okay. Inilah hasilnya. Yang nih so, bagian pecah nih kita akan tutup dengan menggunakan telur dan serbuk roti. Kemudian nanti, okay, step seterusnya saya akan pecahkan 2 biji telur dalam 1 bekas. Dan saya akan kacau, pecah dia. Oke, step seterusnya saya akan ambil roti, mulailah dicelup dalam telur tadi. Kemudian saya akan balutkan dia dengan serbuk roti. Oke, okay. Inilah hasilnya. Kemudian lakukan proses yang sama sehingga semua roti disaluti ataupun dibaluti dengan bread crumbs sebelum kita menggoreng keseluruhan roti tersebut. Oke, okay, step seterusnya saya akan panaskan minyak. Oke. Okay. Saya akan tes minyak dengan roti sedikit. Oke, minyak telah pun panas, betul-betul panas. Oke, saya akan gorengkan roti tadi. Goreng menggunakan api sederhana, jangan terlalu kuat. Oke, okay. Akan terbalikkan roti ini. Oke, okay. Roti telah pun masak dan bolehlah dialihkan. Oke, okay. Lakukan proses yang sama sehingga keseluruhan roti digoreng. Oke, okay, inilah hasil roti sarden yang rangup, roti goreng sarden yang rangup yang telah masak. Oke, okay. Oh, ini nampak saja. Oke, okay, untuk bahan-bahan bolehlah dirujuk pada ruangan description pada bagian bawah video ini ya. Oke, okay. Jangan lupa mencoba. Selamat mencoba. Bye. Jangan lupa subscribe.
Terima kasih. Nyum.